Ya, salah satu amalan yang saya anjurkan kepada teman-teman adalah sholat duha. Ya, sholat duha tolong dirutinkan ya setiap harinya. Walaupun lagi perjalanan, walaupun lagi sibuk ya, walaupun ada kegiatan ini itu, tapi tolong rutinkan. Karena sholat duha ini jelas ya, semua ibadah itu mencari ridha Allah gitu ya. Nah, cuma sholat duha punya fadilah. Apa fadilahnya? Insya Allah mengundang rezeki ya, insya Allah mengundang rezeki, memudahkan rezeki. Dan ini saya juga sarankan kepada mitra-mitra saya agar merutinkan sholat duha. Karena selain rezeki ya, kita juga ingin dapat apa? Kemudahan dalam menjemput rezeki. Nah, sholat duha saya pikir insya Allah ya menjadi solusi yang sangat-sangat tepat. Mencari ridha Allah ya, dan fadilahnya rezeki insya Allah.